Inilah moge milik pelajar yang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Senin, 5 Juni 2023, lokasi kecelakaan tepatnya di dekat kawasan jembatan Cipamokolan Kota Bandung. Peristiwa itu diduga kecelakaan tunggal. Adapun kendaraan yang ditumpangi korban itu yakni moge Suzuki Marauder dengan nomor polisi DA1990BI, pengendara yang meninggal dunia masih menggunakan seragam sekolah. Informasi awal, pukul 11 WIB jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menurut Awai, Ketua PMI Kecamatan Arcamanik, korban yang meninggal dunia merupakan pelajar kelas 10 di SMKN 4 Kota Bandung. Dia bawa KTP, tapi kemungkinan KTP ibu ya, alamatnya di GBI, kata Awai kepada Tribun Jabar, dihimpun. Dari berbagai sumber, Suzuki Marauder ini, meski dari bentuknya terlihat seperti moge Harley Davidson dan merek lain pada umumnya yang berkapasitas setara mobil, namun, untuk moge Suzuki ini berkapasitas silinder di bawah 1000 cc. Menurut keterangan warga sekitar bahwa ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh korban yang terlibat kecelakaan. Sejenis kendaraan yang cukup bersese besar, bermerek Suzuki, ya, dari produk Suzuki. Bisa dilihat di sisi kanan dari kendaraan ini terlihat ada kerusakan, ya, kerusakan pada bagian badannya. Bisa dilihat dari bagian knalpotnya juga ada bekas gesekan, ya, yang diduga bergesekan dengan badan jalan.